Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Kwendra. Di video kali ini, saya review berbeda ya. Kita kedatangan tamu dari Umeda. Kalau teman-teman lihat di depan ini bentuknya meja, memang persis meja, tapi untuk Umeda ini sudah built-in speaker. Nah, speakernya di mana? Teman-teman penasaran toh? Nah, speakernya ada di sekelilingnya meja bundar ini. Jadi untuk suara 360 derajat seperti itu. Nah, balik lagi untuk Umeda ini, desain, teknologi dan inovasinya dari Jepang semua ya. Pak, untuk tipe Umeda ini adalah tipe besu. Besu ya, dusnya juga saya tampilan. Nah, dusnya seperti ini. Untuk cara pemasangan juga sangat gampang ya. Untuk kaki-kakinya teman-teman tinggal putar aja, udah langsung kunci, udah siap pakai seperti ini. Kita bahas di bahan material dari Umeda besu ini. Dari depan ini kalau teman-teman lihat ya, depan ini seperti kayu ya, kayu gini. Terus yang di bawah ini adalah kain, bahannya mantep, bukan ecek-ecek. Coba saya nyalakan dulu bentar. Oke, dia ada lampu warna biru gini, kelihatan ya. Oke, di depan di sini ada on off, play atau pause, kemudian ada min plus untuk naikin volumenya. Dan yang terakhir adalah Umeda. Nah, untuk setiap speakernya ada di setiap sisinya nih. Bentar, aduh. Nah, kalau speakernya teman-teman lihat ya di bawah di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, bagi teman-teman yang penasaran seperti apa untuk speakernya di samping ya. 1, 2, 3, 4 di setiap sisi, di bawah di sini juga ada subnya ini. Seperti sub ya. Ini ada tulisan juga subwoofer. Baik. Di belakang di sini kita lihat ada USB portnya, ada 2,1A dan 1A, DC inputnya AUX, dan yang terakhir adalah tombol reset ya. Jadi untuk Umeda ini portable-less speakernya, yang teman-teman bisa pakai buat di outdoor atau indoor ya. Cocok banget buat teman-teman buat di kamar ya, ataupun di teras ya, misalkan ngopi taruh sini. Nah, untuk spesifikasinya, di sini yang pertama 360 derajat suaranya. Di segala sudut, teman-teman bisa dengar kiri, kanan, samping, belakang, semuanya terdengar ya. Kemudian untuk besu ini juga sudah mendukung Bluetooth ya. Untuk jaraknya mencapai, saya coba ya, kemarin saya coba sampai 10 meter masih masuk untuk 10 meternya. Dan untuk speaker besu ini, teman-teman bisa jadikan power bank. Untuk kapasitasnya 6600 mAh. Gede banget ya. Kemudian yang terpenting adalah wireless charging-nya. Di atas ini teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada wireless charging. Nih, saya coba tempelkan ke handphone. Kalau teman-teman lihat ya, ini wireless charging-nya. Coba kita langsung tempelkan di sini. Nah, dia langsung isi. Oke. Okay. Nah, itu sudah support wireless charging, mantul. Kemudian di belakang juga sudah ada jack 3,5 buat teman-teman hubungkan ke handphone yang menggunakan jack 3,5, entah dari handphone maupun tip atau dari DVD ya, teman-teman sudah bisa support ke Umeda ini. Nah, untuk wattnya ini 30 watt ya, satu speaker kayak gini 30 watt, kencang banget untuk 30 wattnya. Nah, untuk spesifikasinya di mid range di sini sudah ada mid range-nya 2,75 inch, main di 3 ohm, 12 watt kali 4 unit. Kemudian untuk tweeter-nya 31 mili, main di 8 ohm, 20 watt ya. Ada 2 piece di dalam sini. Dan untuk operasionalnya atau ketahanannya, ini saya cas penuh bisa sampai 4 sampai 7 jam ya.
Ini tahan banget, tahan banting juga. Tapi jangan dibanting. Dan untuk isi baterainya, saya kemarin cas penuh, hitung-hitungan dia 6 jam lah. Nah, untuk casnya 6 jam, pemakaian sampai 7 jam itu sangat mantep. Untuk beratnya ini 7,5 kilo ya, satu kayak gini. Kalau packing size-nya sekitar 9,2 kilo. Oke, untuk ukurannya kalau dari samping kiri kanan ya, ini sekitar 40,8 cm ya. Lebarnya, oke, lebar lingkaran. Kemudian untuk tingginya dari atas sampai ke bawah ini 63 cm. Untuk setiap pembelian unit ya, teman-teman dapat satu buah kabel jack 3,5 to 3,5. Ini buat penghubung antar dari handphone masuk ke Umeda ini atau Besu. Kemudian dapat adaptor yang bisa copot ini, adaptornya sendiri, dan kabel angka 8111. Kemudian teman-teman dapat kakinya 3 ini ya, bahannya kayu. Mantep. Kayu ada MDF ya ini ya. Ini bahannya juga super solid ya. Seperti ini. Oke, teman-teman kalau pasangnya juga sangat gampang, tinggal diputer aja. Ini kakinya 3 ya. Kemudian teman-teman dapat kayak busa ini ya buat tatakan di bawahnya ini nih. Nah, ini aksesoris tambahan aja sih. Oke. Kalau untuk cara pemasangan sangat gampang, teman-teman tinggal puter aja ini. Tidak perlu cara khusus atau orang khusus ya, ini cuma puter aja, anak kecil aja juga bisa lah. Oke, ini kalau pasang sangat gampang. Udah jadi seperti ini. Baik, sekarang kita tes aja untuk suara yang dihasilkan dari Umeda ini. Baik, ini suara asli dari kamera, saya tanpa alat tambahan apapun. Baik, sekarang kita coba musik jazz aja. Karena ini buat di kafe maupun buat di rumah, buat santai-santai di ruang tamu, ini sangat cocok sekali. Kita tes, yuk, mari. Oke, saya fullkan aja volumenya. Oh ya, volume. Wis, mantap suaranya. Suaranya mantap. Clarity dapat, low-nya juga nggak sampai yang gebu banget gitu ya.
khas ya. Nah, hasil suara seperti ini. Jadi kalau untuk suara clarity-nya dapat banget ya di serum mirror ini. Buat tidal-tidal ini sangat mumpuni sekali. Nah, suara sudah saya tes ya untuk musik jazz maupun musik yang EDM ya. Ini sangat cocok. Untuk suaranya saya suka ya. Untuk clarity-nya dapat banget, untuk mid dan high-nya ini bisa dibilang flat banget ya. Karena kalau saya bicara untuk high dan middle-nya terlalu kenceng atau terlalu tinggi ya, ini malah jadinya berisik. Nah, untuk suaranya benar-benar soft ya. Body kamar itu nggak bising-bising banget gitu ya. Nah, kalau untuk bass, bagi saya ini sangat-sangat sudah mencukupi. Karena kalau bentuk seperti ini atau bentuk di meja ini, yang dicari ada clarity-nya, bukan untuk bass-nya. Tapi untuk bass-nya ada, cuman nggak seperti speaker portable yang lainnya, yang kayak party box atau yang kayak yang lain, itu enggak ya. Karena ini bentuknya compact seperti ini, dia nggak mungkin bikin suara bassnya yang powerful banget. Tapi menurut saya secara pribadi, ini sudah sangat mumpuni buat pemakaian indoor, outdoor, atau buat di cafe yang teman-teman yang sudah terlanjur, sudah punya cafe tapi tidak ada speaker. Nah, ini bisa jadi referensi ya, bagi teman-teman yang sudah punya cafe, atau bingung mau cari, mau kasih speaker seperti apa. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman juga ya, seperti itu. Untuk harganya dibanderol dengan harga Rp4.290.000. jika teman-teman berminat, silakan langsung ke Shopee saya, sudah tersedia untuk speaker Umeda ini. Nah, selain speaker, Umeda juga mengeluarkan beberapa produk kayak vacuum cleaner, kemudian robot ya untuk pembersih rumah. Kedepannya akan saya review untuk yang barang dari Umeda. Ya wes, itu aja untuk review speaker dari Umeda dengan tipe Besu. Secara pribadi saya sangat suka suaranya, bentuknya juga sangat compact, kemudian multifungsi. Teman-teman bisa buat taruh makanan, taruh minum atau apa segala macam juga bisa di Besu ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Kondra, thanks for watching.